nggih. Sopire pas raning nggih, Ustaz. Wonten. Proyek pembangunan jembatan Dukuh Mijil, Desa Grogol, Kecamatan Sawo Ponorogo, menelan korban jiwa. Jembatan penghubung Dukuh Mingging dan Dukuh Mijil tersebut ambrol menimpa dua pekerja yang tengah membangun jembatan tersebut. Salah satu pekerja, Kateman menerangkan, peristiwa nahas tersebut terjadi pada pukul 9 waktu setempat, saat ia dan ketiga rekannya memasangkan tali besi sebagai pondasi awal. Namun tiba-tiba jembatan ambruk. Saat itu ada 4 orang di bawah jembatan, Kateman bersama 3 rekannya. Kateman bersama 1 rekannya berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 2 rekannya yang lain, Edi dan Mali, tertimbun material pondasi jembatan. Petugas yang sudah berdatangan di tempat kejadian perkara berusaha mengevakuasi kedua korban dari tumpukan runtuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!